Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Khairuddin curiga integriti Azam Baki, Ketua SPRM. Putrajaya, kerajaan perlu menyiasat terlebih dahulu integriti Ketua Perusahaan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Tan Sri Azam Baki, Ketua Pejuang dan Pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Wilayah Persekutuan, Datuk Sri Khairuddin Abu Hassan curiga dengan integriti dan prinsip perkhidmatan Azam yang menerajui badan penguat kuasa itu. Azam kelihatan tidak berani bertindak di bawah mana-mana kerajaan masa ini yang memerintah negara. Beliau kelihatan mengikut telunjuk dan membela sesiapa sahaja yang menjadi tokoh pemimpin kini dan sentiasa cuba melindungi seorang tokoh kerajaan walaupun didapati bersalah. Sebagai contoh, dalam isu kes skandal 1MDB, Azam Baki cuba membela Datuk Seri Najib Razak dengan membuat pelbagai kenyataan yang tidak berasas. Pada waktu itu, Azam Baki mengesahkan beliau sudah bertemu secara pribadi dengan penderma kerabat diraja dari Timur Tengah yang menderma wang sejumlah 2.6 bilion ringgit Malaysia ke dalam akaun pribadi mantan Perdana Menteri ke-6, katanya dalam satu kenyataan. Dalam pada itu, Kerajaan Pakatan Harapan PH harus menyiasat Azam Baki secara komprehensif dan rompakan secara berskala besar harus dijalankan terhadap SPRM. Banyak lagi perkara lain menunjukkan Azam Baki adalah seorang yang berhikmat secara tidak jujur dan tidak amanah. Sesiapa saja yang menjadi kerajaan, Azam Baki dan SPRM kelihatan akan terus membantu untuk melindungi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pada waktu itu dakwanya lagi. Tambahnya, kerajaan harus melakukan agenda transformasi serta reformasi ke atas institusi-institusi dan badan-badan penguat kuasaan undang-undang lain yang tidak berprinsip. Sekiranya kita tidak membersihkan badan-badan penguat kuasaan undang-undang secara total, ianya akan menyukarkan agenda untuk melawan rasuah di negara ini, katanya lagi. Selain itu, Pejuang dan GTA Wilayah Persekutuan turut menyokong sepenuhnya sebarang usaha murni pihak kerajaan untuk membanteras segala bentuk salah laku dalam pentadbiran negara. Apa saja yang dilakukan baik oleh kerajaan, kami akan terus membantu serta menyokongnya. Sekiranya kerajaan melakukan apa saja bentuk kesalahan, kami akan lawan secara bermatian untuk menegakkan kebenaran. Seluruh pentadbiran negara harus dicuci secara habis-habisan demi kesejahteraan bersama bagi membina semula negara baru. Amalan rasuah serta salah guna kuasa mesti dihapuskan dan Pejuang serta GTA Wilayah Persekutuan sanggup berganding bahu dengan kerajaan bagi mencapai matlamat murni ini secara bersama, katanya lagi. Terima kasih.